Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua yang menyaksikan video kami ini dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Dan untuk yang baru bergabung, juga yang subscribe, like, saya ucapkan ribuan terima kasih. Anda telah membantu channel kami berkembang. Kali ini saya akan memperbaiki sebuah televisi bermerek Samsung. Katanya ada suara di belakang ya, di bagian belakang. Kita coba saja ya. Mudah-mudahan kita servis hari ini selesai ya. Sudah selesai, nah, kita mendapat upah. Ya, kita nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali ya. Coba kamera saya dekatkan. Iya, dia lampunya menyala ya. Standby ini kita pencet tombol channel plus saja ya. Wah, waduh, ngeri sekali mas bro. Ternyata di belakang ada suara seperti konslet ya, atau arus liarnya ya. Ya, kita coba hidupkan pesawat ini ya, pesawat televisi ini ya. Dia mengeluarkan api bagian mana nanti kita servis. Soalnya tadi kalau kita hidupkan kita tidak tahu mana yang mengeluarkan api ya. Sementara saya akan menombol budget power, kemudian untuk channel plus ya. Ya, sudah hidup sahabat televisinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa sekali apinya ya. Kita gunakan kabel probe multimeter saja untuk menghilangkan arus yang ada pada koplipek. Kemudian kita cungkil-cungkil ya. Masalahnya ini besar kali nih ya. Saya saja takut tersetrum. Walaupun toh sebagai seorang teknisi kita harus lebih berhati-hati ya. Ya, sudah benar-benar hilang nih ya. Untuk arus yang di sini kita lepas saja ya. Ini main lem-lem aja nih nampaknya. Emang cukup susah ini. Yolah.
Ya, tampak kopling backnya seperti ini ya. Atau, oh ini memang karetnya minta diganti nih. Wow, apa ini? Ya, ini masih ada bekas noda kebakarnya ini ya, yang ke sini nih. Kemudian kita lihat di bagian ini ya, dia ada karatnya ya, kita bersihkan saja ya. Bekas kop ini tadi ya, karena sulit untuk membuangnya, kita lumuri dengan oli bekas saja ya. Ya, sedikit-sedikit nanti kita hilangkan dengan kain ya. Ya, serasa cukup ya. Kemudian untuk yang kop ini ya, karena sudah usang nih ya, di bagian sini yang tadi mengeluarkan api besar ya, kita buka saja, nanti kita ganti dengan kop yang baru ini ya, dengan kop yang baru ini. Mudah-mudahan hanya bermasalah pada kop ini saja, tidak sampai ke playback. Kalau sampai ke playback, wow, sudah terbuka. Kemudian penutupnya ini ya, kita tarik saja. Iya, apakah ada dia di bagian sini ya? Mungkin di bagian sini pun mengeluarkan api ya. Kita potong saja menggunakan gunting ya. Ini yang tampak seperti lecet. Jangan-jangan mengeluarkan api ya. Dari sini kita potong saja ya. Seginilah. Cukup ini. Kalau melihat ukuran ya, yang bawaan dengan yang baru lebih besar yang bawaannya. Sedangkan untuk lingkaran yang baru ini lebih kecil nih ya. Kita coba saja lah, siapa tahu bisa ya. Masukkan ya untuk kabel daripada yang out playbacknya ya. Ya, sudah masuk. Kemudian kita pasang pennya ini ya. Jepit. Kemudian kita solder, saya mengambil timah dulu.
Ya, selesai ya. Sudah kita solder. Nanti kita masukkan ke lubang sini. Cara masangnya lagi kita tarik ya untuk kabel yang ini. Sampai mendekati di ujung ini ya. Sudah mau dekat nih. Ya teman-teman semua ya, untuk kop playbacknya sudah saya pasang kembali ya, sesuai pada tempatnya, dan tadi saya menemukan sebuah kapasitor ya, kapasitor di dekat TR horizontal ya, kapasitor dampernya dengan nilai 682J 1600 volt ya. Itu sudah mengalami agak short sehingga menimbulkan percikan api yang sangat berlebih ya. Ini tidak mati total ya, hanya short ya. Kemudian saya ganti dengan kapasitor ya, yang nilainya tidak sesuai tapi bisa digunakan, yaitu kapasitor dengan nilai ini ya, CBB 81 200 volt 183J. Saya gunakan ini dan hasilnya televisi seperti yang akan kita coba di depan ini ya. Kita coba hidupkan. Ya. Indikator sudah menyala kekuning-kuningan ya. Kita tunggu karena Samsung ini untuk membuka layarnya agak lama ya. Dia butuh sinkronisasi untuk warna dulu ya, kita harus sabar menunggunya. Ini lantaran televisi jadul ya. Iya, lupa tadi tidak saya tombol untuk channel plusnya ya, sehingga agak lama ya. Ya, ini sudah mulai nampak sedikit-sedikit ya. Ya, sudah muncul. Ini adalah rasternya ya. Berarti kita tadi mengganti kop playback juga ke kapasitor tadi berhasil ya. Alhamdulillah sudah berhasil.